Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Skyu. Untuk edisi hari ini, tepatnya untuk edisi hari Minggu, saatnya Mbak Pita unboxing first impression review beberapa produk yang Mbak Pita beli atau yang Mbak Pita dapatkan. So, buatnya kalian yang baru aja gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk like ya, komen dan share video kali ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Thank you buat kalian yang selalu mendukung aku di channel YouTube Pita Skyu. Kali ini Mbak Pita akan unboxing dua pria apa? Kita langsung aja ke videonya. Ya, paket pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ya. Jadi ini adalah paket yang baru aja nyampe ke rumahku. Aku pesan sheet mask kemarin. Kalau misalnya nggak tahu sheet mask, itu adalah masker wajah yang instan banget, yang gampang banget kamu gunain. Dan ini aku pesan beberapa hari yang lalu di beauty shopping yang ada di Shopee. Kalian bisa langsung aja cek di kolom ya, aku tulis di sana aja. Nah ini kita kemarin dateng. Ini biasanya aku belinya satu tahun cuma satu kali aja. Langsung aja kita buka guys ya. Ini produknya, aku suka banget gunain sheet mask. Jadi sheet mask ini biasanya aku gunain satu minggu itu sebanyak 3 kali. Kalau lagi rajin, kalau lagi malesnya itu biasanya cuma seminggu itu 2 kali aja. Kalau nggak hari Senin sama hari Jumat, kalau nggak gitu hari ini, hari apa, hari Minggu sama hari Rabu, kayak gitu guys ya. Jadi pokoknya satu minggu itu 2 kali, kalau lagi rajinnya 3 kali. Langsung aja kita buka kira-kira jenis sheet mask aja apa aja sih yang aku pesen kali ini, karena lumayan banyak. Itu harganya Rp135.000, udah termasuk ongkir dan juga udah termasuk 35 pcs sheet mask gitu ya teman-teman ya. Jadi wow, lumayan banyak tuh. Kalian bisa lihat sangat-sangat banyak. Jadi kita buka dulu yang kedua. Yang pertama nih aku ada yang dari Nature Public Real Nature Tomaxis Maxit ya, yang tomat. Jadi ini dia teman-teman. Ini yang tomat. Jadi yang tomat ini kalau di belakangnya, ini bagian belakangnya semuanya adalah bahasa Korea. Kemudian juga cara penggunaannya, ini jangan lebih dari kurang 20 menit ya penggunaannya. Karena lebih dari 20 menit itu biasanya lapisan yang ada di wajahnya kita itu malahan dia lebih menyerap, atau bisa dibilang kayak kulitnya kita itu diserap kembali oleh mereka. Jadi itu bisa membuat pori-pori kita membesar, kemudian juga merusak namanya pori-pori ataupun kulit wajahnya kita, teman-teman. Jadi ini yang pertama aku beli yang Nature Public, yang Real Nature Maxit yang tomato ya. Itu ada 2. Aku ada 3 ternyata. 3 atau 5 nih? 3. Kemudian yang kedua nih ada yang avocado teman-teman. Jadi yang avocado ini warnanya hijau seperti ini. Dia aku pesen ada berapa ya? 2 teman-teman. Jadi aku cuma pesan 2, yang Real Nature Maxit, yang ini yang datanya atau bisa dibilang kayak variannya adalah varian avocado. Ini dia. Lalu yang ketiga, selain dari varian avocado, aku juga pesan yang ini dia teman-teman, timun ya, mentimun. Ini bisa menyejukkan kulit wajahnya kita juga, atau bahasa Inggrisnya adalah cucumber, cucumber ya. Ini yang Real Nature Maxit juga, dan ini penggunaannya sampai dengan 2 tahun ya teman-temannya. Ini ada yang green tea, yuhu. Jadi aku pesan juga yang green tea. Ini dingin banget loh guys ya, belum dipakai aja baru diginiin aja udah dingin banget. Ini kalau misalnya Mbak Pita udah selesai kayak gini, Mbak Pita keluarin kayak 3 atau 5, kita simpan di dalam freezer ataupun dalam kulkas ya guys ya. Jangan di freezer, nanti beku deh, di kulkasnya aja. Kemudian dari situ beralih ke green tea-nya, Mbak Pita pesan ada 3. Dan ini ada tea tree, jadi tumbuhan teh gitu ya. Tea tree ini sama nih yang kayak gini. Yeay. Aku pesan yang royal jelly, ini yang madu teman-teman. Yang madu juga nih bagus banget untuk elastisitasan kulitnya kita. Ini Nature Public Real Nature Maxit yang royal jelly. Kalau misalnya kalian pengen tahu nih tanggal kadaluarsanya atau expirednya itu, kalian bisa lihat di sini nih. Ini nih ada yang bintik-bintik kecil ini. Nggak bisa dimasukin, nggak bisa Mbak Pita lihatin di layar. Tapi kalau misalnya kita baca, ini bisa kita baca ya teman-teman ya. Ini ada 84/2024, tanggal 4 bulan 8 itu bisa dilihat di sininya. Tapi memang matanya harus jeli juga. Next kita ada yang sea butter. Jadi nggak hanya kulit tubuh aja, tapi aku juga sea butter ini digunain di bagian wajahku teman-teman ya. Sea butter aku pesan ada 2, ada 3 juga. Ini ada 3 aku pesan sea butter. Kemudian selanjutnya aku mau gunain yang acai berry. Ini acai berry ya. Jadi ini bentuk berry yang hitam, acai berry.
dilihat dari gambarnya teman-teman. Jadi ini adalah Real Nature Maxit yang acai berry ya. Ada nggak lupa juga aku pesan yang ini nih. Ini adalah orange ya. Orange ini jeruk Real Nature Maxit yang orange. Aku pesennya ada 2. Kemudian ada yang bambu. Oh, aku suka juga pakai yang bambu. Tapi bukan yang Nature Public ya guys ya. Aku banyak variannya juga. Ada pernah pakai yang apa ya? Lupa ding. Kayak gini juga nih. Selanjutnya ada varian rose alias bunga rose. Bunga rose. Nih, bunga rose juga nih kalian bisa lihat dari gambarnya. Dan ini juga pemakaiannya sama, jangan lebih dari 20 menit ya. Chamomile. Chamomile ini ya guys ya, bunga matahari ya kalau nggak salah. Olive. Yuhu. Ini dia yang olive, aku pesan juga 2 bungkus ya atau 2 pieces. Aloe vera. Cereng. Aduh. Sekarang ada 3 seed max yang aloe vera. Ini adalah lidah buaya. Aku juga suka yang pakai ini. Alhamdulillah aku kalau pakai seed max enggak alergi ya teman-teman ya. Enak-enak dan nyaman-nyaman aja gitu. Jadi di sini aku kasih tahu ke kalian, ini juga barangnya bisa COD. Nah, kalau menurut dari ownernya atau bisa dari resellernya gitu ya, aku baca kemarin itu, kalau misalnya kalian mau gunain ini seed max, jangan lupa sebelumnya kalian menggunakan cuci wajah terlebih dahulu, lalu kalian gunakan toner, baru kalian gunakan ini ya, seed maxnya di wajahnya kalian lebih kurang dari 20 menit. Setelah itu baru kalian lepaskan, kemudian kalian tepuk-tepuk wajah kalian secara merata agar dia bisa menyerap dengan sempurna di kulitnya kita. Setelah itu silakan, kalau kalian misalnya mau pakai krim malam boleh, mau pakai yang lain-lainnya, skincare yang lainnya boleh ya. Dan Mbak Pita nggak pernah saranin kalau udah gunain seed mask kalian cuci wajahnya kalian. Nah semoga kali ini unboxingnya bermanfaat, jadi kalian tinggal pilih aja mau yang royal jelly, mau yang cucumber atau timun, ada yang avocado, kemudian juga sea butter, ada yang tea tree dan green tea, ada juga olive dan lain sebagainya, dikondisikan dengan keadaan wajahnya kalian pada saat ini. Apa ya, lagi banyak brutusan kayak gitu, kalian bisa gunakan seed max yang sesuai dengan kondisi wajahnya kalian gitu. Jangan, nggak perlu khawatir. Nah, kenapa juga belinya 35 pieces? Karena kita tanya dulu nih sama resellernya, kalau misalnya beli 1 kilo itu dapat berapa pieces biar nggak nanggung gitu loh guys ya. Itu dia tips dari Mbak Pita. Semoga bermanfaat. Bye-bye.